I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it's. Salam sejahtera dan salam perpaduan rakyat Malaysia. Selamat datang ke Info Viral Kini yang akan mengabarkan perkembangan terkini artis dalam dan luar negara, isu viral dan semestinya info terhad di pasaran. Sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita terkini. Sumber berita dipetik daripada Motif Viral. Berita terkini, dua orang anak dah cerai, individu dedah kasar memang ambil ringan isu rumah tangga. Selepas kecoh, pelakon senior kasar memberi pandangannya mengenai isu yang berlaku di antara anak perempuan Ira Kasar dengan Putri Sarah, muncul satu lagi pendedahan tergempar. Melalui satu perkongsian hantaran di IG Story Putri Sarah, dia telah membuat naik satu tangkap layar message-nya bersama seorang individu mendedahkan sikap sebenar Kasar yang sering mengambil ringan berkaitan dengan rumah tangga. Menurut individu berkenaan, Kasar seharusnya lebih memahami situasi berlaku ketika ini kerana mempunyai dua anak yang sudah bercerai. Difahamkan juga dari hantaran yang dibuat oleh selebriti tersebut, individu terbabit memberitahu Kasar sama sekali tidak membela nasib menantu, bahkan lebih membela anak yang tidak bertanggung jawab. Bukan itu saja, pelakon senior itu menyalahkan bekas menantu semasa mempertahankan hak penjagaan anak. Individu terbabit turut sempat meluahkan rasa kasihan terhadap bekas menantu kerana dipersalahkan biarpun bekas suami yang membuat salah. Sebelum ini, setelah sekian lama membisukkan diri, Kasar akhirnya membuka mulut isu keretakan rumah tangga Putri Sarah dan suami Syamsul Yusof akibat daripada anaknya sendiri, yaitu Ira Kasar. Menurut pelakon berkenaan, ia bukanlah satu masalah yang besar dan meminta semua pihak untuk berdamai. Sekian info hari ini. Terima kasih.